Hai semua, hari ini saya akan menginstall distro Linux Indonesia, blankon 10 tambora dengan metode Express di laptop IBM ThinkPad Z61T yang sudah dipasang SSD. Sebagai langkah awal, unduh ISO blankon tambora dari situs resminya. Buat Live USB dengan menggunakan DD Command atau menggunakan aplikasi unit booting di OS berbasis Linux atau pergunakan aplikasi Rufus di OS berbasis Windows. Boot laptop agar masuk ke Live USB biasanya dengan menekan tombol F12. Pilih bahasa yang diinginkan, dan klik pasang. Belangkon, pilih zona waktu, lalu klik lanjut. Pilih media yang akan diinstal, biasanya di dev sda dan pilih pemasangan bersih, lalu klik lanjut. Masukkan preferensi personal Anda, nama, password dan lain-lainnya, lalu klik lanjut. Proses instalasi dimulai. Ini akan memakan waktu berkisar 4 sampai 5 menit di laptop ini. Setelah selesai, klik mulai ulang. Laptop akan reboot dan cabut live USB-nya agar bisa booting di media yang sudah terinstall melangkon 10 tambora. Silakan login dan isi password Anda dan selamat menikmati Blankon 10 Tambora.